Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Kali ini kita kembali ke tempatnya Mami Lalu Andi. Kita akan ngecek perkembangan dari loa yang dipelihara dengan sistem ground, program akar, batang, dan malah sampai ranting. Ya, seperti apa kita sambil cek saja bonsainya. Kebetulan ada di samping saya. Oh,
ini guys adalah Loa yang umurnya sudah 5 tahun yang dilakukan program yang awalnya dengan program LOS, yaitu program pembesaran akar, kemudian melengkapi akar dan pembentukan as, dan untuk mendapatkan batang, kemudian ranting, ya, batang, anak batang, kemudian ranting sampai anak ranting. Dan kita juga sudah bisa dapat lihat bahwa daun sudah mulai mikro, kemudian sudah kita bisa dapatkan batang yang sudah mulai lengkap di sini. Dengan pengawatan sudah tidak lagi dilakukan pengawatan karena sudah boleh dikatakan ideal, ya. Nah, ini mungkin masih ada kelanjutan program yang akan dilakukan, dan yang diharapkan lagi teman-teman bahwa ada akan ada penutupan pada bagian bekas cutting yang dilakukan di sini. Nah, ini dengan harapan nanti ini bisa tertutup dan mulai menginjak 80% atau 90% ataupun 100%. Kalau daun ini mungkin programnya akan dilakukan pruning untuk tetap untuk mengontrol besar daun, ya. Nah, kemudian dari kanopi sendiri di atas kita juga sudah lihat tertutup dan menyerupai pohon tua, ya. Jadi memang idealnya Loa itu di program formal dengan harapan ini bisa memunculkan karakter pohon tua, ya, tapi bisa dalam untuk bonsai. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini nanti kita juga bakal review lagi ke depannya seperti apa perkembangannya. Dan dari anak cabang dan ranting juga sudah terbentuk. Oke, nanti sambil kita ke depan akan kita tetap update perkembangan dari pohon Loa ini, ya. Jadi digarap oleh trainer yang memang sudah melanglang buana tentunya. Oke, seperti apa nanti mungkin ke depan kita bakal review. Oke pemirsa, itu saja review kita dengan bahan Loa milik Mami Andi. Saksikan terus Bonsai Kaki Rinjani, dan bagi kalian yang baru tumben mampir, jangan lupa like, comment, and subscribe Bonsai Kaki Rinjani. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah support Bonsai Kaki Rinjani. Oke, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.